시작됐다. Visual yang dipaparkan tadi adalah sedutan daripada video yang ketika ini sedang tular di laman Twitter berikutan kedengaran suara azan dalam montaj itu. Penggunaan azan tersebut didapati kedengaran dalam sebuah video montaj program reality bertajuk Street Woman Fighter yang disiarkan saluran TV Korea Mnet. Menerusi tanda pagar hashtag Mnet Apologize, rata-rata warga maya naik berang dan mendesak Mnet memohon maaf terhadap umat Islam kerana tidak menghormati sensitiviti agama. Waktu solat ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Muazzin akan melakukan azan. Muazzin ni siapa? Muazzin ni adalah juru azan ataupun tukang azan. Kat tempat kita biasa orang panggil Bilal. Pak Bilal, Tok Bilal, Dek Bilal. Sebenarnya Bilal ni adalah nama sahabat Nabi, iaitu Bilal bin Rabah, yang mana beliau ialah muazzin di zaman Rasulullah. Dia adalah juru azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Bilal ni sampai sekarang orang sebut, masya-Allah. Okey, baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan azan? Azan ialah satu lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk apa? Untuk menyatakan masuknya waktu solat. Jadi apabila muazzin azan, kita tahu okey, ni maksudnya waktu solat. Kalau bulan puasa, muazzin azan maghrib, oh maksudnya waktu solat dan waktu berbuka puasa. Kalau azan zuhur jangan pula buka puasa. Itu membatalkan puasa nama dia. Okey?